perempuan ke dan sebagainya, is legal actually, is legal lah. Tapi tak perlulah bagi tahu saya yang kamu discuss kan. Tapi that's how you answer lah eh. So kalau tak faham boleh tanya, bincang dan sebagainya. Okay, jangan bincangkan saya je lah eh. Alright. Okay, so sedar tak sedar, actually saya ada meeting pagi ni sebenarnya eh? Dan saya fikir saya nak bagi voice recording je. Cuma saya terfikir yang saya dah 2 minggu tak jumpa kamu eh. Kamu dapat video daripada grup B saja, jadi saya rasa macam not fair lah. Saya pun dah lama tak jumpa kamu, jadi saya bagi tahu dekat meeting saya masuk lewat sejam lah eh. Dan saya masuk ke kelas kamu dulu untuk 1 jam yang pertama ni. Okay, jadi sorry lah agak last minute sebenarnya saya notice. Sebenarnya saya tak bagi tahu apa sebab saya akan bagi tahu kelas tak ada eh. Tapi pagi tadi bila saya bangun, saya terfikir yang saya dah lama, dah dua minggu kamu dapat video saja, tak jumpa secara direct. Jadi saya pun dah lama tak tahu khabar kamu secara direct macam ni. Jadi that's why saya decide untuk buat kelas. That's why agak ad hoc saya bagi tahu tadi. Okay. Alright. Walau macam mana pun, Alhamdulillah kita dah sampai actually ke minggu yang kedua terakhir. Minggu depan adalah minggu last untuk kita bersama dalam kelas ni SKF 1013. Dan Alhamdulillah juga kita dah sampai ke topik yang terakhir. Pada hari ni saya akan masuk ke tajuk yang terakhir, iaitu Third Law of Thermodynamics. Okay, dan tajuk Third Law of Thermodynamics ni sikit saja eh. Antara semua tajuk yang kita belajar, inilah tajuk yang paling sikit. Okay, dan tajuk ni memang tak perlukan calculator pun. Okay, tajuk ni just perlukan some understanding and pemahaman konsep tu sendiri. Okay, alright. Okay, so tanpa buang masa, saya terus masuk ke topik kita yang terakhir, Third Law of Thermodynamics. Saya akan pakai directly nota, bukan nota yang saya bagi kepada kamu, tapi nota yang sama, isinya adalah isi yang sama. Okay, cumanya nota yang saya guna ni adalah direct terus kepada inti parti yang kita nak ajar hari ni. Okay, nota yang saya bagi dekat kamu yang asal tu, okay, ada ulang kaji, okay, ada ulang kaji daripada topik yang lama dan sebagainya. Okay, so since masa kita agak limited, saya terus saja fokus kepada inti parti dan topik utama yang kita nak belajar dalam tajuk Third Law of Thermodynamics ni. Okay, alright. Okay, saya masuk ya. Alright, so dalam tajuk Third Law of Thermodynamics, apa yang kita nak belajar adalah, okay, kalau kita recall balik, okay, kalau kita recall balik, dalam topik yang kedua, kita ada jumpa formula ni. Iaitu ds over dt pada constant p sama dengan cp over t. Kalau sekarang kamu tak ada dalam kepala, tak boleh nak recall kat mana ada formula ni, and lepas ni cuba buka balik nota topik 2 dan tengok kat mana ada nota ni. Okay, tengok kat area Thomson, Joule Thomson experiment dan sebagainya. Okay, alright. So dalam formula ni kita tahu bahawa CP will always be positive dan temperature juga memang always akan bernilai positif. Okay, alright. So, kalau katakan temperature is reduced to nearly zero, okay, temperature katakan kita reduce kepada menghampiri zero, okay, alright, maka CP juga akan menghampiri zero dan maka finally delta S juga akan menghampiri zero. Sekejap ya, ada orang nak masuk. Okay, so dekat sini kita boleh faham adalah apabila CP ataupun temperature, CP ni apa? Heat capacity at constant pressure ataupun temperature is approaching zero, maknanya nilai delta S akan menghampiri zero juga. Okay, dan perkaitan ini kita sebut sebagai Nernst heat law. Okay, alright. Dan Sekejap ya. Ada orang datang rumah saya. Sorry.
Okay, alright. Okay, dan sekarang saya directly masuk kepada formulation of third law. Okay, boleh dengar ke suara saya? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Alright. Okay, dalam formulation of third law, okay, dia melibatkan entropi juga. Dia berkaitan dengan entropi juga. Alright. So, dalam third law ni actually sebenarnya, kalau dalam dulu first law kita belajar tentang delta H, Q, W, delta U, and then masuk ke second law kita tengok focusly on delta S ataupun entropi. And dalam third law ni actually dia accumulatekan ataupun gabungkan semua formula tersebut, semua sebutan tersebut dalam satu konsep yang kita panggil sebagai third law of thermodynamic. Okay, so dalam third law of thermodynamic, okay, so kita start dengan satu statement iaitu entropy for all pure solid perfect crystal at 0 Kelvin is equal to 0. Maknanya dekat sini, entropy for all pure solid. Pure solid ni maknanya memang solid tu as it is. Kalau ada, kalau dia adalah solid sodium, Na, so memang dia adalah Na je, tak ada benda lain. Okay, perfect crystal, maknanya dalam bentuk arrangement yang terbaik pada temperature 0 Kelvin is equal to 0. Temperature 0 Kelvin ni maknanya negatif 273 degree Celsius. Maknanya adalah sangat sejuk. Dan kita bayangkan dalam satu molekul kita, okay, molekul kita sentiasa apa kelas? Sentiasa bergetar, betul tak? Dia akan sentiasa bergetar. Tapi bila kita sejukkan dia, turunkan dia sampai suhu yang sangat-sangat rendah, apa akan jadi? Adakah dia akan still bergetar? Kelas? Bila satu molekul ni, bila tu molekul ni kita turunkan ke temperature yang sangat-sangat rendah, maknanya energi dia dah tak ada. Bila energi dia dah tak ada, dia takkan bergerak, maknanya dia takkan bergetar. Sebila dia tak bergerak, maknanya entropi dia akan bernilai kosong. Sebab kita ingat dulu masa second law kita belajar entropi ni berkaitan dengan movement ataupun randomness of molekul tu sendiri. Entropi ni maknanya berkaitan dengan pergerakan. Ada pergerakan, adalah entropi. Tak ada pergerakan, tak adalah entropi. So, dalam statement ni dia beritahu bahawa untuk pure solid, perfect crystal, temperature pada 0 Kelvin, entropi dia adalah bernilai kosong. So, dia tuliskan entropi untuk standard adalah S not T. Okay, S not T ni adalah entropi untuk standard. Okay, standard entropy pada pressure 1 atm dan temperature 0 Kelvin. Okay, kalau saya tulis ST pula, dia adalah entropy of solid at certain pressure and temperature. Okay, so a new term yang saya nak perkenalkan dalam tajuk third law of thermodynamic ni adalah free energy. Dan kita ada dua jenis free energy, iaitu Helmholtz free energy dan juga Gibbs free energy. Okay, Helmholtz free energy ni, dia adalah free energy yang concern about expansion and compression. Manakala Gibbs free energy ni, dia adalah free energy juga, yang sama juga, tetapi dia melibatkan sebutan ataupun concern tentang chemical reaction. Okay, dan formula untuk Helmholtz free energy A ni adalah A sama dengan U tolak TS. Dan G adalah H tolak TS. Okay, ni adalah formulanya. Kalau keadaan biasa kita perlu hafal lah, tapi dalam keadaan sekarang dia bukanlah benda utama untuk kita hafal sebab kita boleh tengok nota. Yang penting kita kena faham. Okay, dan nilai DA dan juga DG ni, kalau DA ataupun DG sama dengan kosong, itu bermakna bahawa sistem itu berada pada keadaan equilibrium. Dan kalau DA ataupun DG itu kurang daripada kosong, itu bermakna sistem itu berada pada keadaan bukan equilibrium. Okay, macam mana kita nak hafal ni? Terpulanglah kepada kamu. Okay, alright, so kamu buatlah kamu punya fonik ke dan sebagainya untuk ingat benda tu. IUTS ke, GAHTS ke, whatever it is lah. Kalau ingat TS ni tadahan selatan, GH, macam tu lah fikirkan supaya kau boleh masuk dalam kepala. Alright, tapi whatever it is, so formula dia adalah A sama dengan U tolak TS dan G sama dengan H tolak TS. Okay,
Alright, so now, ini adalah konten paling penting dan satu-satunya benda yang ada dalam third law of thermodynamic yang saya nak sentuh dalam syllabus kita. Okay, alright. Okay. So, kamu ingat lagi tak kita ada satu formula ni daripada first law dulu, kita ada rumus du sama dengan dq tolak pdv. Ni kita dapat daripada first law dulu. Okay. Alright. So, now daripada first law ni saya nak derive satu fundamental equation. Okay, now dq. Dq sama dengan apa? Dq kita belajar dulu, dq sama dengan apa? Dq sama dengan TdS. Ingat lagi tak dalam second law of thermodynamic, ds sama dengan entropy, second law, ds sama dengan dq per t, betul tak? Okay, alright, so ini adalah formula asas dalam second law. Saya perkenalkan entropy, dan entropy adalah perubahan q over temperature. So ds sama dengan dq per t. So dq sama dengan tds. T dalam ke atas, jadi dq sama dengan tds. So formula asal kita tadi, du sama dengan dq tolak pdv, kita boleh ubah suai dia menjadi du sama dengan tds tolak pdv. Okay, dan ini adalah fundamental equation kita yang pertama. Kita akan ada empat fundamental equation yang penting. Okay, so ini adalah fundamental equation kita yang pertama. Fundamental equation kita yang kedua adalah dH sama dengan TdS tambah VdP. Fundamental equation tadi tentang, tadi fundamental equation kita yang pertama adalah tentang internal energy, iaitu dia melibatkan perubahan entropi dan perubahan volume. Dan fundamental equation yang kita yang kedua adalah berkaitan dengan enthalpy, dH. dH sama dengan TdS tambah VdP. Alright, dan formula fundamental equation kita yang ketiga adalah melibatkan dA. Du dengan dH ni kita dah memang jumpa sebelum ni. dA dengan dG ni yang saya tadi baru bagi tahu. Okay, so dA sama dengan negatif PdV tolak SdT. Okay, dan dG pula sama dengan VdP tolak SdT. Okay, so formula ni tak sama kan dengan yang ni? Okay, dia adalah dua sebutan, dia adalah formula tentang A juga dan tentang G juga, tapi dia adalah dalam sebutan yang lain. Okay, alright. Okay, so apa yang perlu kamu buat sekarang ni adalah kamu kena tahu dan kamu kena ingat formula ni, iaitu formula yang pertama, du sama dengan tds tolak pdv. Formula yang kedua adalah dh sama dengan tds tambah vdp. Formula yang ketiga adalah dA sama dengan negatif PdV tolak SdT. Dan formula yang keempat adalah dG sama dengan VdP tolak SdT. Okay, now masuk kepada persoalan kamu yang dalam fikiran sekarang ni, kat mana nak guna benda ni dan apa benda sebenarnya ni? Okay, so saya boleh simpulkan sekarang ni adalah, ini adalah formula-formula yang telah diterbitkan melalui eksperimen tentang cara untuk mengira dU, untuk mengira internal energy, enthalpy, Helmholtz free energy dan juga Gibbs free energy. So now, kita tak perlu nak tengok macam mana dia dapat benda tu. So now, kita perlu tahu satu, dua perkara. Yang pertama adalah macam mana nak ingat benda ni. Yang kedua adalah macam mana nak guna dan kat mana nak guna benda ni. Okay, itu yang saya akan tunjukkan dalam masa yang berbaki ni. Okay, ada yang baru duduk masuk-masuk lagi ni. Okay. Okay, alright, so now next. Okay, so now daripada empat persamaan yang kita ada tadi, okay, daripada empat persamaan yang kita ada tadi ni, alright, yang kita panggil sebagai fundamental equation of thermodynamic, okay, saya boleh tukarkan dia dalam bentuk exact differential. Okay, daripada bentuk macam ni, saya boleh tukarkan dia kepada bentuk macam ni. Ha, okay. So, macam mana saya nak buat dia? Ha, okay, saya akan tunjukkan satu contoh.
Okay, so saya ambil formula yang pertama ni. DU sama dengan, sebelum tu lah. Saya ambil formula yang kedua ni dulu. Senang sikit sebab dia positif. So, DH sama dengan TDS tambah VDP. Okay, DH sama dengan TDS tambah VDP. Okay, now. Daripada persamaan ni, okay, macam mana saya nak tukar jadi persamaan yang ke bawah ni? Okay, caranya macam ni. Kamu ambil dekat sini DS. Okay, so DS. Okay, DS overkan dengan perubahan apa yang ada kat sini? Perubahan, so DS kita akan ambil satu lagi yang berlawan dengan dia yang tak berubah ni. Jadi kita jadikan dia DV. And then, pada constant apa? Sebab DS ni constant dia adalah T. Sebab T dia tetap kan? So DS DV pada constant T sama dengan, okay, DP pula kita ambil. DP overkan dengan apa? T ni kan kat sini T constant. So kita tukarkan jadi DT. Okay, pada constant apa? Pada constant apa kelas? Volume. Ha? Volume. Volume, yes. Okay, sebab DP ni V dalam keadaan constant eh. Sebab nilai V ni satu je V. So, mestilah dia constant eh. Okay, so daripada persamaan ni kita tukar jadi macam ni. DS DV, okay, pada constant T sama dengan DP DT pada constant V. Ha, sama macam ni, nampak tak? Okay. Ha, ini satu contoh. Okay, saya ambil satu lagi contoh. Yang kedua. Formula yang pertama ni, DU sama dengan TDS tolak PDV. DU sama dengan TDS tolak PDV. Okay, so now, jom kita buat sama-sama. Kita ambil yang pertama, DS. So, DS over P. So, jadikan dia DP, DS over DP. Okay, pada constant T sama dengan apa ni, kita ambil DV kan, so dia ada negatif kat sini, so negatif DV over DT pada constant, so DV ni pada constant P. Okay, so ini maknanya daripada persamaan DU sama dengan TDS tolak PDV ni, kita boleh tukar dia jadi persamaan ni. Okay, dan kita ada lagi empat persamaan, kita ada lagi dua persamaan, oh sorry, kita ada lagi dua persamaan, so kamu boleh try ambil persamaan tu dan cuba buat, kamu cuba convertkan dapat tak persamaan ni. Alright, so empat ini apa benda? Empat ini adalah juga merupakan fundamental equation, macam yang tadi tu, cuma dia dalam bentuk yang berbeza, faham? Okay. Okay, alright. Sekejap eh. Okay. Alright. So, ini adalah persamaan fundamental equation. Okay. Yang dalam bentuk yang berbeza yang kita sebut sebagai Maxwell equation. Alright. Okay. So, now. Berbalik kepada persoalan tadi. Persamaan kalau dalam keadaan biasa, kamu perlu hafal empat-empat formula tu. So, macam mana cara untuk kita hafal formula tu? Okay. Caranya adalah mudah saja. Okay, kita boleh guna trik ni. Okay, kita boleh guna trik ni. Ni adalah cara yang saya akan ajar macam mana kita nak ingat empat formula fundamental equation. Sebab daripada so, apa yang saya nak beritahu adalah dalam slide ni saya akan ajar kamu
macam mana untuk kamu terbitkan formula fundamental equation tadi. Eh, sebab fundamental equation tadi tu cara nak hafal dia senang saja, saya akan guna cara yang saya akan tunjukkan sekarang. Sebab once kita dapat fundamental equation, barulah kita dapat Maxwell equation tadi. Dan Maxwell equation dan fundamental equation tu adalah sangat penting. Okay, sangat penting untuk untuk sebenarnya ada benda yang saya fokus dekat handphone ni sebab saya tengah meeting, that's why saya agak distract. Okay, sorry, saya tutup phone saya. Alright, so now sekarang ni saya akan ajar kamu macam mana untuk kamu hafal fundamental equation tersebut. Macam mana kamu nak dapatkan fundamental equation tersebut. Okay, now kita tengok balik. Okay, this is empat fundamental equation yang perlu kamu hafal. Kalau kamu ada cara yang lebih baik daripada saya untuk kamu hafal, ataupun sekarang kamu tengok terus kamu boleh ingat, kamu pejam mata kamu boleh terus ingat DA sama dengan negative PDV sama dengan SDT dan sebagainya. So, kamu tak perlu fokus pun untuk slide saya yang terakhir ni. Tapi kalau kamu dalam keadaan yang macam mana nak ingat sebab nanti tiba-tiba masuk exam nanti yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif sebagainya. So now kamu boleh fokus kepada slide saya yang terakhir ni. Okay, cara untuk kita dapatkan ataupun terbitkan fundamental equation mudah saja. Yang pertama, kita buat satu segi empat. Segi empat, okay. Daripada segi empat ni, kita buatkan dia dua kerusi dalam bentuk kerusi. Maknanya kita potongkan dekat sini dengan kita potongkan dekat sini. Okay, maka kita pun dapatlah bentuk macam ni. Nampak tak? Untuk segi empat, dekat sini dia lekukkan, dekat bawah ni pun kita lekukkan, dia mesti berlawan. Alright. Yang kedua, yang perlu kamu buat adalah kita labelkan. Nak labelkan apa? Labelkan macam ni. Good physicists have studied under very aspired teacher. Good physicists have studied under very aspired teacher. Ni senang je kan? Kita lagi senang hafal ayat ni daripada kita nak hafal formula yang empat tadi. Okay? So kamu boleh hafal sekarang, good physicists have studied under very aspired teacher. Ataupun kamu boleh nak tukar ayat lain pun tak ada masalah. Yang penting ada GPHSUAST. Okay? Alright. So, good physicists have studied under very aspired teacher tu kamu tulis je kat sini. Good G physicists have studied under very aspired teacher. Okey, boleh faham setakat ni kelas? Boleh. Okey, terima kasih banyak. Alright, now next step, apa yang perlu kamu buat? Okey. So, dekat second step ni dia tulis kat sini, yang ke atas akan jadi positif, yang ke kanan akan positif, yang ke bawah negatif, yang ke kiri negatif. Okey, benda tu, okey, now saya tunjuk kamu. Kamu tengok formula yang pertama. Formula yang pertama apa tadi? PU sama dengan TDS tolak PDV. Okay, so formula pertama adalah DU sama dengan TDS tolak PDV. Okay, now cuba kita terbitkan menggunakan kotak ajaib kita ni. Okay, now kita nak cari apa? DU. Okay, bulatkan DU. Okay, ni kita nak cari DU, so kita tulis DU sama dengan. And then kita tengok sebelah dia siapa. Sebelah dia ni akan menentukan di apa lagi yang ada. Okay, so sebelah U ada apa? Ada S, betul? So mana kita akan ada DS. Sebelah U ada apa lagi? Ada V. So kita akan ada DV. Okay, alright. So now DV dengan DS ni simbol dia positif ke negatif? Tengok kat sini, US ni ada atas U ke bawah U? Atas U. Kalau atas U, nilai dia positif. So, DS ni positif lah. DV pula, V ni ada sebelah kiri ke sebelah kanan U? Kelas? Kiri. So, dia akan nilai? Negatif. Sebab yang mana di sebelah kiri bernilai negatif. So, kita letak negatif kat sini. Okay? Alright. No, now, next step. Now, next step. Okay? Kita tengok apa huruf yang setentang dengan S ataupun V tadi. Now, S ini setentang dengan siapa? Cuba bagi tahu saya. P. P. P? S setentang dengan P? Bukan. Bukan macam tu cara tengok setentang. Setentang dengan macam ni. G setentang dengan U. A setentang dengan H. Okay?
So P setentang dengan V, T setentang dengan S. Ha, macam tu cara tengok dia. Faham maksud saya? Saya bilang sekali lagi. So setentang dengan G apa? Setentang dengan G adalah U. Setentang dengan A apa? Setentang dengan A adalah H. Alright? So yang setentang dengan S adalah T. Nampak tak? Dia berlawan macam ni. Okay, yang setentang dengan P. So P ni atas ni kan? So dia mesti bawah ni. Setentang dia adalah V. Nampak? Kita setentang yang exact. Okay, yang berlawan betul-betul exact. Okay, so S ini setentang dia adalah T. So kita letak T dekat sini. T. V pula setentang dengan V apa? P. Yes, P. Nampak ni? Ni bawah kan? So dia naik atas. So P. So kita letak kat sini P. So maka kita dapatlah persamaan DU sama dengan TDS tolak PDV. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, faham Dr. Terima kasih. Okay. Bagus. Alright, now kita tengok contoh yang seterusnya. Kita tengok contoh G. Okay, kita tengok contoh G. Nak tengok apa? G boleh, H boleh, A pun boleh ataupun U pun boleh. Now kamu nak tengok apa? Yang mana satu kamu nak tengok? A. Next, nak tunjuk. A. Okay. Now, saya ambil A. Okay, kamu ambil A. So, saya tulis sini D, A. Sama dengan sebelah A ada apa? Ada T kan? So, D, T. Sebelah A ada apa lagi? V. So, D, V. Okay, now T ni sebelah kiri ke sebelah kanan A? Kiri. Kiri. So? Negatif. 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 Good. So V pula sebelah bawah ke sebelah atas? Bawah. Bawah. So? Negatif. Negatif. Very good. Okay. So now, ha, ni yang kadang-kadang student confuse sikit cara nak tengok yang setentang ni. Okay, now. Setentang dengan T ni adalah huruf apa? S. Nampak tak? Dia tepi ni. So sini kena tepi lah juga. So setentang dengan T adalah S. Okay, so tulis saja S. Setentang dengan V adalah P. P. So tulis saja P. So kita dapatlah persamaan kita yang kedua. DA sama dengan negatif S DT tolak P DV. Nak confirmkan betul ke tidak? Ha, tengok kat sini. So betul lah. Ha, okay. Last lah saya bagi sebelum kita selesai saya ajar ni. So kita tengok yang senang sikit lah G. Senang ni maksudnya sebab dia besar. Okay. So G. So DG sama dengan, sama dengan apa kelas? Sebelah dia ada apa? Boleh buka mikrofon? D. D. Ha? Ada D. DP dengan? DP. DG ada DP dengan D. D. Okay, simbol dia pula. Okay, good. DT. So, simbol dia pula. DP simbolnya positif ke negatif? Positif. Positif sebab dia belah kanan G. DT. Okay, good. Positif. DT pula simbol dia? Negatif. Negatif. Very good. Pandai. Okay. Alright. So, now that simbol dah settle. Now, kita tengok yang setentang dengan dia. Setentang dengan P apa? Now, V. Kan? Setentang dengan P adalah T. V. Setentang dengan T adalah? S. Nampak ni? Ni tepi. So tepilah. Kalau atas, bawah. Tepi dengan tepi. Okay. Siapa yang masih lagi confused setentang yang kecil-kecil macam ni ni, yang the last ni saya rasa kamu tak ada masalah. Tapi yang tepi kat sudut ni, kalau kamu confused, kamu ingat macam ni. Okay. Kalau atas, setentang dia apa? Bawah. Kalau tepi kiri, setentang dia mesti kanan. Boleh faham? Boleh. Okay. Alright, so T setentang dia adalah S. So DG sama dengan TDP tolak SDP. Eh, dah salah je ni. Ha. DG sama dengan VDP tolak SDT. Kat mana yang salah, saya salah ni? Tadi T. Tuh, TDS salah. TDS dengan TDS? TDS salah. TDP, TDP salah. SDT betul, eh? Tolak SDT kita betul. VDP ni salah. Okay, TDP ni salah. Okay, macam mana boleh salah? Apa yang saya salah? Doktor buat dekat bahagian tepi tu, T tu, setentangnya. Kejap, kejap. Okay, P sebelah dia. Okay, P ni salah. Okay, ha. So, okay, okay, okay. So, maknanya setentang dengan, kejap.
Okay, setentang dengan P ni adalah V kan? Saya sebut tapi saya buat salah. Okay, so sama lah, just saya tersilap saja. Macam saya bagi tahu tadi, kalau kiri setentang dia kanan, kalau atas setentang dia bawah. Okay, bagus eh, kamu faham dah. So P ni atas, so tentang dengan P adalah V dekat bawah lah. Atas setentang dia dengan bawah, so sini adalah bukan T, sini adalah V. Okay, so itulah cara untuk kita ingat macam mana terbitkan empat formula fundamental equation. Dan daripada bila kamu ada fundamental equation, barulah kamu boleh terbitkan Maxwell equation macam yang saya tunjukkan tadi. Okay, alright. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. So basically actually itu sahaja topik yang ada dalam third law of thermodynamic dan kita dah selesai. Okay. So secara officialnya saya umumkan bahawa kita dah selesai belajar semua topik yang ada dalam physical chemistry SKF 1013. Okay, now saya nak tunjuk dua contoh sebelum saya stopkan kita punya kelas pada hari ini. Okay, lepas kelas nanti saya akan bagi beberapa contoh untuk kamu praktikkan knowledge third law of thermodynamic ni dekat mana. Okay, saya bagi contoh soalan dia. Ni antara contoh soalan dia. Dia kata dekat sini, by using Maxwell equation and thermodynamic law. Maxwell equation ni yang tadi itulah yang ada empat tu. Thermodynamic law ni apa? Apa-apa sahaja formula yang ada thermodynamic. PV sama dengan nRT. Okay, DS sama dengan apa-apa-apa. So everything yang kita belajar thermodynamic ni, so kamu boleh guna sama ada Maxwell equation ataupun thermodynamic law, derive the above equation, the below equation ni, below. Derive, dia suruh terbitkan formula ni. Dia kata gunalah apa-apa formula sekalipun, terbitkan formula ni. Okay, alright. So now, bila kita nak terbitkan formula ni, kita tengok dulu. Formula ni formula apa? Oh, formula DH. Maka dalam kepala kita akan start cari, oh apa formula DH yang kita ada? Dan kita teringat, oh kita ada formula fundamental equation yang DH. Formula kita adalah DH sama dengan TdS tambah V dp. So now, macam manalah agaknya nak tukar daripada formula ini, daripada formula ini menjadi ini. So kamu tengok formula yang dia nak ni apa? Formula dia nak, oh DH over DP. Oh, okay, okay, okay. Dia nak formula DH over DP. Okay, kalau macam tu, apa yang aku buat adalah aku bahagikan semua dengan DP. DH, DP pada constant T. Yang ini pun DS over DP pada constant T. Sebab dia nak pada constant T kan. So saya bahagi DP pada constant T. Dan bila saya bahagi DP dekat depan, so semua saya kena bahagi dengan DP. So ini pun DP bahagi DP pada constant T. Kenapa saya tak bahagikan dengan T? Saya letak DP ni dekat bawah DS. Sebab kita grupkan dia dalam kategori yang sama lah. Sebab saya nak bahagikan dengan DP. So dia mesti partner dia DS. T ni sebutannya lain. So that's why saya letakkan dia dekat depan. Saya tak ganggu. Okay, now kita tengok kat sini, DP bahagi DP. DP bahagi DP sama dengan 1. Okay, so maka persamaan yang kita dapat tinggal DH over DP pada constant T sama dengan T DS over DP pada constant T tambah apa? Tambah V yang tinggal. Okay, sebab ini dah bahagi-bahagi dapat sama dengan 1, so tambah V. Okay, now. Okay, now kita tengok kat sini. Kita dapat setakat ni DH over DP, okay dah sama lah, dah betul dah. Okay, V pun kita dah ada, so V dah okay dah. Tapi dekat sini kita ada TdS over DP, tapi dia punya ni tolak TdV over DT. Macam mana kita nak dapatkan ni? So kita pun teringat, oh aku ada Maxwell equation. Dan aku macam pernah nampak je sebutan DSDP ni. So kita pun tengok balik. Okay, persamaan Maxwell equation, DS over DP pada constant T sama dengan apa kelas? Sama dengan, sama juga dengan negatif DV over DT pada constant P. Oh, kalau gitu aku gantikan je lah. Sama dengan T darabkan dengan negatif DV over
dt pada constant p tambah v. Now kat sini dh over dt pada constant t. Sama tak lagi jawapan yang kita dapat dengan yang dia nak ni? Kelas, kita dah dapat, kita dah selesai ke belum? Belum. Okey, apa yang belum? Dia nak v tolak t. Dan kita dapat? T tambah v. Kita dapat t darabkan negatif dv, so jadi negatif t dv lah. Kita dapat negatif t dv over dt tambah v. Sama ke beza yang ni dengan ini? Sama. Sama je kan eh. Cuma V ni kat belakang eh. Tapi ni dia letak V kat depan eh. Sebab kita jarang letak negatif kat depan, positif kat belakang eh. So that's why V ni kita letak kat depan lah eh. V tolak T dV over dT. So kita dapat lah jawapan ha, macam tu lah. Macam tu je yang kita nak guna ni lah. Tapi ni soalan yang senang lah eh. Tak ada soalan ni akan memerlukan beberapa equation. Setakat ni ada apa soalan? Boleh tanya saya kalau apa-apa je yang tak faham. Okay. Boleh ke? Tentu yang kerja lagi yang negatif V tu macam mana? Saya macam mana? Sekejap tak saya. Ni? Yang negatif T tu. Negatif apa? V tolak T DV per DT tu. Yang tu jadi negatif T tu macam mana tak sat ni saya. Oh yang ni ke? Yang ni ke? Haa. Yang bawah ni? Haa. So maknanya dia cerita daripada DS, DP jadi divinity macam tu ke? Tak tak tak. Daripada T, DV per DT tu jadi negatif T. DV per DT. Sorry saya tak dapat sekejap ya. Sekejap. Okey, sekali lagi, apa yang kamu tak faham? Okey, kan tadi formula jadi dh over dt sama dengan t dv over dt tambah v. Lepas tu, macam mana boleh sama dengan dh per dp sama dengan v tolak t dv per dt? Okay, oh maksud kamu macam mana dekat sini daripada dh dp sama dengan t dv over dt tambah v? Tak. Yang formula bawah tu. Ni? Okay. Kan tadi sebelum tu kita dapat dh per dt sama dengan t dv per dt tu dulu kan tambah v. Tak. Dia memang terus negatif dah. Okay macam ni. Saya faham lah soalan kamu. Okay now kamu tengok kat sini. Setakat ni kamu faham? Okay. So setakat ni kamu faham kan? Okay now kita dah dapat dh over dp pada constant t sama dengan t ds over dp pada constant t tambah v. Nampak? Nampak? Setakat ni kamu faham kan? Okay now kita rasa macam oh okay fine now aku yang depan ni dah sama dah. Yang belakang ni pun dah okey dah. V dah dapat. So tapi dekat sini ni, dekat sini ni ada masalah ni. Sebab T okey. Tak ada masalah T. Tapi sini DSDP yang dia punya DVDT. Dekat sini positif. Kita punya positif. Dia nak negatif. So macam mana kita nak buat? Oh lepas tu kita teringat. Oh aku ada Maxwell equation. Ni Maxwell equation. DSDP pada constant T sama dengan negatif dv over dt pada constant p. Oh sama eh. Kalau sama kita replacekan lah. So maka dekat sini saya replacekan t ds dp pada constant t ni sama dengan negatif dv over dt pada constant p tambah v. So negatif dah kan. Cara ke depan lah saya keluarkan ke depan tadi sebab saya nak letakkan yang saya replace. Faham tak eh?
So negatif over dt, dia bukannya positif jadi negatif. Memang daripada awal ada negatif. Cuma mungkin kamu tak perasan dari awal tu. Okay? Alright. Faham eh? Okay. Okay, faham. Kata-kata. Alright. So yang kedua, tengok contoh yang kedua. How does the internal energy vary with volume at constant temperature? Express your answer in term of variable P, V and T only. Soalan dia adalah how does, bagaimana internal energy akan berubah apabila volume berubah? Okay, at constant temperature. Maknanya apa? Kalau saya tulis dalam bentuk perkataan, soalan dia nak macam ni. Dia kata dia nak tahu macam mana internal energy berubah. Internal energy ni du. Macam mana internal energy berubah apabila berlaku perubahan volume pada constant T. Ha, dia nak yang ni. Ni macam mana? Ha, macam tu. Faham? Okay, dia suruh cari du over dv pada constant T. Dia kata nak dalam sebutan kita tu dia nak ada P, V dengan T je. Yang lain dia tak mau. Ada S ke, ada A ke, semua tak nak. Kalau ada kita kena tukar. So now persoalannya adalah kita akan cari DU over DV. Okay. So nak cari DU over DV. Astagfirullahaladzim kucing saya ni. Okay. So nak cari DU over DV. Okay. Nak cari DU over DV. So macam mana nak cari DU over DV kelas? Kita akan fikir apa formula yang kita ada yang berkaitan dengan DU. Apa formula yang kita ada berkaitan dengan DU? Hah? Kelas? Apa formula DU yang kita ada? Kelas? Hello? Kau masih lagi bersama saya ke? Ada, doktor. Ah, kenapa tak ada jawapan apa-apa pun? Okay, so now. So now, kamu nak cari DU over DV. So, apa yang perlu kamu fikirkan? Apa formula DU yang kamu ada? So, ini adalah formula DU yang kamu ada. DU sama dengan TdS tolak PdV. Ini formula DU yang keluar dalam kepala kamu. Oh, ini adalah formula DU. Mungkin daripada formula ni aku boleh try dapatkan DU DV. Okay, sama macam tadi sebab kita nak DU DV. So, formula yang asal ni semua sekali kita bahagikan dengan DV. That's why kat sini jadi DU. Okay, bahagi DV pada constant T. Sama dengan T DS over DV pada constant T. Okay, tolak P DV over DV pada constant T. Okay. So DV over DV sama dengan 1. So habislah, selesai. So persamaan kita jadi macam ni. DU over DV pada constant T sama dengan T. DS over DV pada constant T tolak P. Okay. Alright now. So kita dah dapat dah persamaan kita ni. Selesai. Tapi dia kata tadi dia nak dalam variable P, V dengan T je. Yang lain tak nak. Tapi sekarang ni kita ada S. So S ni kita kena tukar. So kita tengok Maxwell equation. Dalam Maxwell equation, dS dV pada constant T sama dengan dP over dT pada constant V. Okay? dS over dV pada constant T sama dengan dP over dT pada constant V. Okay, so kita perlu replace saja. So dS dV ni kita replace dengan dP dT. Maka kita pun dapatlah persamaan kita del U over del V pada constant T sama dengan T dP over dT pada constant V tolak P. So selesai dah siap. Okay. Dan saya nak jelaskan dekat sini. Saya sebut tadi D tapi dekat sini del. Okay. Kenapa dekat sini del? Okay. Sebenarnya bila kita melibatkan alright ada constant dan ada variable, dua variable dan satu constant dalam satu persamaan, kita akan tukarkan D jadi del. Dia adalah benda yang sama, dia adalah perubahan. Cuma dari segi matematiknya, kalau kita tulis persamaan yang begini, kita akan tulis del. Simbol yang macam ni, bukan D. Tapi dia benda yang sama. Okay, so untuk lagi tepat, kamu akan tulis del.
Okay, so itu sahaja yang saya nak explainkan dalam tajuk Law of Thermodynamic. Saya akan bagi lagi beberapa contoh untuk bagaimana kamu gunakan formula-formula yang ada untuk terbitkan sesuatu formula ataupun selesaikan sesuatu formula. Setakat ini ada beberapa soalan sebelum kita tamatkan? Ada apa soalan kelas? Tak Gaya. ada. Safia, okey, boleh faham setakat ni? Faham, doktor. Boleh. Okey. Okey, very good Aina. Thank you. Alright. Okey, so kalau tak ada, saya akan stopkan kelas kita sampai sini. Kita dah habis actually secara official semua topik yang kita nak belajar dalam SKF 1013. Okay, insyaAllah by petang ni saya akan upload ataupun bagi kamu beberapa soalan untuk kamu cuba selesaikan dan praktiskan untuk tajuk Third Law of Thermodynamic ni. Okay. Alright, dan minggu depan kita akan jumpa untuk kelas yang terakhir. Saya akan buat perbincangan secara keseluruhan topik-topik yang kita akan bincangkan, yang saya akan tekankan untuk preparation kepada final assessment yang akan kamu ambil tak lama lagi. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih sebab masuk dan join dan bagi kerjasama dalam kelas ni walaupun pukul 8 pagi. Okay, so now boleh habis dan kamu boleh ada lagi 2 jam kan tempoh kelas saya. So boleh ambil masa ni saya bagi untuk kamu rehat, untuk breakfast dan sebagainya, untuk preparation kamu untuk next kelas lagi yang ada lepas ni. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih doktor. Alright, jaga diri semua. Jaga diri, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama.